Halo Sobat Korsel, kembali lagi di 5 Korsel. Kali ini 5 Korsel akan membahas 5 film Korea yang diperankan oleh Ma Dong-seok. Ma Dong-seok adalah salah satu ajusi dari Korea Selatan yang aktingnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Dibuktikan dengan go internasionalnya dia yang telah dirilis oleh Marvel Studio. Dong-seok dipilih oleh Marvel untuk mengikuti proyek The Internals yang digarap oleh Marvel Studio. Dan inilah dia 5 film yang dibintangi oleh Dong-seok. Sebelum ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Dan jika sudah, jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tahu di saat 5 Korsel mengupdate video yang baru. Lanjut ke videonya. Film yang pertama berjudul The Nakeboard dibuat berdasarkan webcomic berjudul yang sama. Bercerita tentang kehidupan di sebuah kompleks apartemen. Penghuninya mempunyai berbagai macam kepribadian dan sifatnya dan profesi. Dan pada suatu hari terjadi kasus pembunuhan. Ma Dong-seok berperan sebagai Ah Hyung-mo, salah satu penghuni komplek itu yang sering keluar masuk penjara. Film yang kedua ini sangat populer di kalangan K-popers maupun tidak. Film yang bercerita tentang wabah dan menyebabkan adanya zombie dan masuk ke dalam kereta menyerang manusia yang ada di dalam kereta. Dong-seok berperan sebagai suami yang melindungi istrinya yang tengah hamil, yang sifatnya sangat lembut. Yang selanjutnya tayang pada tahun 2010 bergenre komedi menceritakan dua saudara yang sudah lama tak bertemu. Salah satunya dari dua orang itu adalah Lee Seok-bong yang diperankan oleh Dong-seok. Mendengar kabar sang ayah meninggal, kedua saudara yang sempat perang dingin itu kembali ke kampung halamannya. Di film yang keempat ini, Ma Dong-seok berperan sebagai Mark, orang Korea yang tinggal di Amerika. Karena diadopsi, dia menekuni olahraga adu panco dan pernah memenangkan beberapa kejuaraan. Karena sebuah kasus yang berbau diskriminasi, dia tak lagi bisa bertanding. Yang terakhir, film tayang pada tahun lalu. Film ini sukses besar pada masa penayangannya, menempati posisi pertama box office Korea Selatan selama 4 hari berturut-turut. Ma Dong-seok berperan sebagai bos gangster yang bekerjasama dengan seorang polisi untuk mengejar seorang pembunuh. Dan itulah dia 5 film Korea yang dibintangi oleh Dong-seok yang layak banget kalian tonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terakhir, terima kasih.